Selamat datang di channel Jaya Gunawan. Pada video ini saya sedang mencari kutu air, yaitu untuk pakan burayak ikan cupang. Nah, jadi kalau ingin mencari kutu air itu bisa di sebuah selokan yang seperti ini, teman-teman. Jadi selokan itu tidak mengalir dengan sempurna dan merupakan pembuangan dari limbah rumah tangga. Jadi biasanya di selokan seperti ini jentik nyamuknya atau kutu airnya itu banyak. Nah, guys, sekarang saya akan mencari kutu air karena selokan ini memiliki ciri-ciri banyak kutu airnya, yaitu permukaan seperti berminyak dan seperti gemericik di permukaannya. Di sini berarti kutu airnya itu banyak. Nah, di sini juga ada jentik nyamuknya seperti ini. Jadi jentik nyamuk sama kutu air ini sebenarnya ada di sini. Tetapi hari ini nih jentik nyamuknya itu sedikit, banyak kan kutu airnya. Nah, ini kutu airnya sangat banyak sekali ya, teman-teman. Nah, ini kutu airnya itu merah bagus. Jadi kalau mau cari kutu air, cari selokan yang istilahnya itu mampet ya, teman-teman, dan merupakan pembuangan dari limbah-limbah dari rumah tangga, seperti dari sisa makanan dan cucian-cucian piring seperti itu ya, teman-teman. Itu sangat potensial bagi kutu air itu berkembang biak di selokan seperti itu. Ini kutu airnya banyak sekali. Nah, ini banyak ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu ya rutinitas saya setiap hari mencari kutu air untuk pakan burayak ikan cupang. Jadi mencari spot-spot yang kira-kira potensial menjadi tempat hidup bagi kutu air. Bahkan mudah-mudahan video ini membantu teman-teman semua dalam mencari kutu air. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi.